Seterusnya kita lihat satu perkara yang sedang berlaku di negara kita lah, yang mana kita tahu bahawa keadaan sosial anak muda negara kita pun dah semakin kita lihat semakin bermasalah. Tapi timbul pula sesetengah pihak nak mengadakan, nak mempromosikan lagi perkara-perkara yang boleh merosakkan lah, boleh merosakkan perlakuan anak muda kita. Seperti contoh yang berlaku baru-baru ni, apa invitation, jemputan untuk hot guys tu, yang lelaki gagah-gagah ni pakai baju perempuan semua kan, nak buat perasmian dekat satu kelab, yang mana kita dengar mungkin telah dibatalkan lah, diarahkan oleh pihak polis untuk tidak meneruskan. Tapi kita tengok perkara ni tidak habis begitu saja. Kita tengok beberapa bulan banyak berlaku lah percubaan-percubaan untuk merosakkan akhlak anak muda kita ni, banyak, semakin banyak berlaku, semakin banyak cubaan. Jadi kita fahamlah, kita pun kena ambil tindakan masing-masing juga untuk mempertahankan anak muda kita. Tapi persoalannya, kenapa semakin teruk setengah-setengah pihak ni nak memasukkan perkara-perkara yang tak elok ni ke dalam masyarakat kita? Kenapa boleh jadi macam tu? Kalau kita lihat pada sejarah dulu-dulu pun dah banyak benda-benda macam ni. Dulu kita nak buat pesta arak pada bulan Oktober. Kemudian kita buat perayaan agama lain yang tak ada kena-mengena dengan rakyat negara kita pun kita sambut. Kemudian kita lihat konsert-konsert pada masa itu pun banyak. Ya, ada yang buat bantahan, ada yang tak dibuat bantahan, ada yang dibantah tapi tak diterima, ada yang dibatalkan. Dan benda itu sentiasa berada. Ya. Seperti mana kata orang-orang bijaksana lah, selagi mana awak berada di bawah matahari, selama itulah perkara yang sama akan berulang-ulang. Jadi macam itulah, kita mengulangi apa yang telah berlaku. Yang pertama, kita kena lihat apa umat Islam buat di dalam hal ini. Bila umat Islam sendiri berpecah, tidak satu hati, maka itulah akan masuknya jarum-jarum ini. Kita lihat dalam isu pembakaran Al-Quran misalnya, walaupun dia berlaku di luar negara, tetapi ianya ada kesan kepada masyarakat di Malaysia. Dan kita tak harap selepas itu ada orang kita jumpa Quran yang dibakar. Jadi sebab dia melihat apa tindakan yang kita buat. Ada orang Islam yang diam, orang Islam yang tak kata apa, orang Islam yang sibuk dengan benda yang lain, tak ambil kisah pun kau nak bakar apa, bakarlah dia. Dan ada umat Islam yang kata itu hak orang. Sampai Al-Quran dibakar itu pun dia kata hak orang misalnya. Dan ada umat Islam yang tegas. Jadi mereka melihat siapakah yang dominan di dalam isu ini. Kalau kita umat Islam bersatu, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, tak ada siapa bawa ni usik agama kita, sebab telah bertemaktuk dalam perlembagaan ini adalah agama persekutuan. Tidak boleh menyebar, mendakwahkan agama lain kepada orang Islam. Itu termaktuk dalam persekutuan. Tak boleh. Bila kita faham macam itu, kita mempertahankan, maknanya kita mempertahankan agama kita, termasuk mempertahankan persekutuan, perlembagaan. Contohnya dalam isu pemakaian yang tidak sopan di pejabat-pejabat kerajaan. Kalau kita pergi ke negara lain, itulah tata susila yang ditetapkan, mesti berpakaian sopan. Bukan di Malaysia, di luar negara, misalnya di Thailand, misalnya seluar pendek, singlet tak boleh masuk. Padahal mereka tidak meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Kita meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, meletakkan ketetapan begini, tiba-tiba ada orang Islam sendiri pula yang menyokong pemakaian bebas, nak pakai apa pun masuk pejabat kerajaan. Ini sebab tu mereka semakin berani. Sedangkan kita ni ada, kalau kau tak nak ikut perlembagaan persekutuan, tak apa, kita ada satu lagi rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Awak hormat lima rukun negara misalnya, kesopanan dan kesusilaan. Termasuk kesopanan dan kesusilaan itu ialah etika berpakaian, etika berhibur, etika mengadakan persembahan, apa benda pun. Kalau kau tak nak ikut persekutuan perlembagaan, tak apalah, okay, kau ikut rukun negara. Setiap sekolah ada rukun negara dekat mural dia. Itu pun tak nak ikut, so you nak ikut siapa?
kita nak ikut siapa? Sebab itu bukan kata orang Islam saja yang kena menjaga kesopanan dan kesusilaan. Semua bangsa di Malaysia menghormati perlembagaan, menghormati rukun negara. Serupalah kesopanan, kesusilaan itu letak di atasnya kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa hari ini ada dalam negara kita dah ada pahaman komunis misalnya, pahaman etis misalnya, itu salah. Ataupun kita apa nama, kita hormat kepada raja, itu juga merupakan rukun negara kita. Jadi kalau kita tak menghormati raja kita, di mana letakkan rukun negara kita? Jadi dalam bab ini mereka akan buat macam-macam. Yang ini bidang LGBT akan bergerak. Yang ini dalam bidang hak untuk trans. Kita dah lama dah trans. Malah kita seronok melihat trans. Ada FB Live, TikTok kan, boleh bercakap. Dan tidak ada tindakan apa pun. Kalau ada tindakan pun, ada pihak yang menyokong mereka pula. Ada buat bantahan pula. Bagi sokongan moral pada mereka pula. Sebab itu golongan ini makin seronok. Sebab mendapat perhatian, mendapat jutaan peminat, maka akan merebakkan lagi. Sebab itu ketegasan daripada pihak agama, pihak berkuasa agama nombor satu, bangun, bingkas, buat tindakan. Tetapi bila pihak berkuasa agama bangun, akan ada pula NGO. NGO ni kita kata NGO lah. Kalau kita tambah K di belakang jadi ngok pula. Jadi NGO-NGO inilah yang bangun pula, mempertahankan dan menghentam pula, mencabar pula tindakan berkuasa, pihak berkuasa agama. Jadi sampai bila nak selesai masalah ini? Akhirnya kadang-kadang ianya berlarutan. Dan bila pihak masyarakat membantah, maka akan timbullah isu kami tersilap. Misalnya isu jalur gemilang terbalik. Kami silap pasang. Takkan kau silap pasang? Tak munasabah tu. Bukan seorang, 20 orang pasang kameramen, jarum tu bilang terbalik. Oi, bila kita bising, kami tak mengetahui ini pekerja bangla yang buat ni, takkan dia tak tahu. Jadi itulah alasan-alasan yang diguna pakai. Ya, kalau langgar orang dia mabuk. Minta maaf lah dia mabuk. Jadi sampai bila kita nak gunakan alasan-alasan yang sebegitu untuk menjadikan suasana tenang? Buatlah sekali tindakan supaya orang insaf. Jangan lagi mencabar agama Islam sebagai agama persekutuan. Yang kedua, masyarakat Islam kena bersatu hati. Jangan ada perbezaan politik, perbezaan pendapat, ideologi menjadikan kita tidak bersatu dalam isu-isu sebegini. Siapapun kita, politik apapun kita, kita bersatu dalam sesuatu yang menyentuh isu agama, menyentuh isu raja-raja, menyentuh isu hak-hak, ya, ketuanan dan sebagainya. Kita kena bersatu. Wallahu a'lam.